Oke, gengs, pada kesempatan kali ini akan mereview estimasi penghasilan per bulannya channel YouTube-nya milik Nabila Takia. Tahu saja, di sini saya akan mengulasnya berdasarkan data yang ada di Knox Influencer. Sebelumnya, buat kalian yang belum subscribe channel Nabila Takia, buruan di subscribe, jangan lupa di like, comment, share di setiap video. Sekarang kita beralih ke Knox Influencer-nya Nabila Takia. Di sini kita lihat jumlah subscribernya mencapai 716.000 subscriber. Semoga cepat sampai 1 juta subscribernya. Kemudian rata-rata view-nya atau jumlah penontonnya mencapai 40,12 juta view. Semoga meningkat terus. Lalu kita beralih ke status channel Nabila Takia. Data diperbarui pada tanggal 20 bulan 7 tahun 2022. Dari segi channel YouTube-nya menempati peringkat global di urutan 50.137 dunia, peringkat negaranya menempati peringkat 1.903. Kemudian tampilan rata-ratanya Nabila mencapai 113,9.000 view. Semoga kedepannya meningkat terus. Lalu taksiran penghasilan per bulannya di interval 16,6 juta rupiah sampai 58,11 juta rupiah. CPM-nya di interval Rp11.000 sampai Rp38.500. Jadi geng, ini berdasarkan Knox Influencer ya. Kembali lagi, yang tahu penghasilan yang akurat itu si pemilik channel sendiri. Lalu Nabila Takia analisis skor Knox-nya 3,2 dari 5 great job. Dan dalam 30 video terbaru yang ditampilkan channel Nabila, view subs-nya itu mencapai 34,12% luar biasa. Like view-nya mencapai 4,06% luar biasa. Comment view-nya mencapai 0,23% bagus. Dan dislike view-nya mencapai 0,03% luar biasa. Jadi itulah review estimasi penghasilan per bulannya Nabila berdasarkan Knox Influencer. Sekian konten kali ini, thanks for watching, sampai jumpa di next video.